Evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2018, Komisi 3 DPRD Kabupaten Trenggalek hanya temukan satu pekerjaan fisik yang gagal dibangun. Bangunan tersebut berupa rencana pembangunan dam di Desa Bogoran, Kecamatan Kampang. Berdasarkan keterangan salah satu anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Trenggalek, M. Hadi, bangunan yang gagal dikerjakan pada tahun 2018 lalu berupa dam yang berfungsi untuk saluran irigasi ke sawah penduduk. Bangunan tersebut tidak dikerjakan sama sekali oleh pemenang lelang, sehingga pihaknya menekankan agar perusahaan yang bersangkutan segera diberi sanksi berupa blacklist. Kemarin ada satu pekerjaan yang ada di Bogoran Kampang, itu tidak bisa direalisasi, 0%, ya CP-nya kalau tidak salah apa ya, Kartika Sari ya, itu ya mestinya itu harus di blacklist, karena sudah tidak melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek Muhammad Soleh mengatakan, pada proses rencana pembangunannya, memang ada beberapa kendala, mulai dari direkturnya sakit, hingga gejolak warga yang tidak mengizinkan jika batu di sungai tersebut digunakan untuk material bangunan dam, sehingga proses pembangunannya tidak bisa dilakukan sama sekali. Ya, karena rekanannya tidak bisa melaksanakan pekerjaan itu. Jadi 0%. Apa benar Pak ada penolakan dari warga itu? Yang di Kampak itu? Oh, ini hanya isu aja ya. Isu aja, kata warga tidak mengizinkan batu yang ada di sungai itu dipakai. Gitu. Perlu diketahui bahwa rencana pembangunan dam Bogoran ini lokasinya terletak di perbatasan antara Desa Bogoran dan Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampang. Minimnya sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat diduga kuat menjadi pemicu gagalnya rencana pembangunan dam tersebut.